starting with Kylian Mbappe, as he's been speaking again, this time in an interview with France Football. Do people downplay my performances? Yes, but at the same time, I don't blame them, and I myself downplay what Lionel Messi did, what Cristiano Ronaldo did, what the great players did. We live in a consumer society where the emphasis on that's good, but do it again. Now, this is the big quote, isn't it? I think playing for PSG doesn't help a lot because they are a team that's that divides, a club that divides. Drama soal masa depan Kylian Mbappe sepertinya mulai menemui titik terang. Yap, usai beberapa waktu lalu, Nasser Al-Khelaifi seolah memberikan ultimatum kepada Mbappe, kini secara frontal Mbappe, seperti menyerang balik pihak PSG dengan statement yang mengundang kontroversi. Pasalnya, dalam wawancara tersebut, Mbappe benar-benar mengatakan segalanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di PSG. Hal yang bahkan membuat Nasser pada akhirnya mempercepat batas ultimatum kepada sang kura-kura ninja menjadi pekan depan. Di mana itu artinya masa depan Mbappe akan benar-benar diketahui pekan depan? Usai pihak PSG merasa tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Mbappe di depan awak media. Setelah diam dengan berbagai kabar yang menyelimuti, Kylian Mbappe pada akhirnya buka suara terkait situasinya saat ini. Sebagaimana kita tahu, kalau masa depan Mbappe di PSG sampai saat ini masih abu-abu. Di mana tidak ada yang tahu apakah ia akan pergi dari PSG musim panas ini atau tahun depan. Nah, PSG sendiri sebenarnya menegaskan kalau mereka tidak ingin melepas Mbappe secara gratis. Untuk itulah, Nasser beberapa waktu yang lalu menyampaikan pesan ultimatum secara terbuka kepada Mbappe. Intinya, sang kura-kura ninja diminta untuk segera ambil sikap terkait masa depannya. Apakah ia ingin bertahan dengan memperbarui kontrak sampai 2025 atau pergi pada musim panas ini? Sebab pihak PSG pun tak mau kehilangan Mbappe secara gratis begitu saja. Yap, emang dasarnya Mbappe ini nggak punya rasa takut, ia justru seperti menabuh genderang perang dengan PSG. Dalam sela-sela kunjungannya ke Kamerun, pemain 24 tahun tersebut frontal membuka segala permasalahan yang terjadi saat ini, termasuk borok PSG. Seperti yang pernah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, Mbappe secara terang-terangan mengkritik klubnya tersebut dengan interviewnya bersama France Football. Tentu saja komentar Mbappe itu seketika membuat heboh semua pihak. Yap, dalam interviewnya setidaknya ada beberapa poin yang benar-benar menyita perhatian. Pertama, soal masa depannya, di mana ia secara terbuka mengatakan ketidakpuasannya dengan apa yang dialaminya saat ini. Alasan untuk percaya bahwa ini adalah musim terakhir saya sangat sederhana. Saya adalah seorang pesaing. Ketika saya bermain itu untuk menang. Tidak peduli dengan siapa saya bermain, tidak masalah jersinya di mana, tidak masalah tahunnya, saya tidak pernah puas. Saya mau menang, menjadi juara Liga Champion. Saya akan berlibur, saya mau mengisi ulang dan memulihkan energi saya, dan saya kembali dengan rasa lapar yang diketahui semua orang. Saya selalu tidak puas, jadi saya tidak pernah terkesan dengan apa yang saya lakukan. Itu sudah menjadi kunci pertama memahami diri sendiri, karena semua yang saya lakukan, saya katakan pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukannya lagi dan lebih baik. Ucap Mbappe. Lebih lanjut, Mbappe pun pada akhirnya seperti membuka borok timnya sendiri, di mana ia dengan berani mengatakan kalau PSG adalah klub yang terpecah-pecah dan penuh masalah internal. Untuk itulah, ia merasa kalau ia terus bertahan di Paris, maka peluang untuk menang UCL dan juga Ballon d'Or pasti sulit didapatkan. PSG adalah klub yang terpecah belah,
Jadi tentu saja, itu mengundang kabar miring. Apakah orang-orang meremehkan performa saya? Ya, tapi di waktu yang bersamaan, saya tidak menganggap hal tersebut. Di Prancis, mereka menyaksikan saya tumbuh. Mereka melihat saya setiap waktu di PSG, pada tiap akhir pekan dan di tim nasional. Saya mencetak banyak gol selama beberapa tahun. Bagi orang-orang, itu menjadi hal yang normal. Saya tidak pernah mengeluh ketika performa saya diremehkan. Kita semua masyarakat konsumtif di mana mindsetnya adalah, itu bagus, tapi coba lebih baik lagi. Faktanya, saya merasakan itu semua di Paris. Saya merasa bermain di PSG tidak banyak membantu, karena di sana tim yang terpecah belah, klub yang memecah belah. Tentu saja itu memancing omongan miring, tapi saya tidak merasa terganggu karena saya tahu apa yang saya lakukan dan bagaimana melakukannya. Tegas Mbappe. Nah, tidak butuh waktu lama, komentar Mbappe itu pada akhirnya viral dan mengundang beragam reaksi termasuk dari pihak PSG itu sendiri. Yap, Nasser, yang kemarin memberikan ultimatum kepada Mbappe. Dengar hal begini ya jelas langsung nguntap-nguntap. Dimana menurut laporan dari L'Equipe, pihak PSG akhirnya memilih mengusir Kylian Mbappe lebih cepat, yaitu pekan depan, karena kesabaran klub yang sudah habis. Tidak ada lagi ruang bagi Kylian Mbappe untuk berdiskusi dengan Paris Saint-Germain. Artinya, PSG sengaja ingin melepas Mbappe sebelum latihan pramusim klub resmi dimulai. Karena bagaimanapun, Nasser tidak ingin Luis Enrique merasa tidak nyaman dengan situasi semacam ini. Lebih lanjut, alasan lain yang membuat PSG ingin segera mendepak Mbappe minggu depan ialah karena adanya gelombang protes dari pemain PSG lainnya. Dilansir dari Marca bahwa ada 6 pemain PSG, termasuk 2 rekrutan baru, mengajukan komplain kepada manajemen klub terkait komentar kontroversial Mbappe. Mereka menganggap omongan Mbappe sebagai penghinaan terhadap tim. Dan itu jelas tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, pada akhirnya semuanya kian terlihat jelas. Kalau Mbappe ini 99% akan pergi, dan pihak PSG pun memang ingin melepas Mbappe sekarang. Sebab mereka menduga kalau Madrid dan Mbappe ini udah kong kali kong agar sang kura-kura ninja bisa pergi secara gratis musim depan. Itulah mengapa PSG tidak mau rugi bandar dan memutuskan untuk segera melepas Mbappe. Masalahnya, klub yang mau beli dengan harga kurang lebih 200 juta euro ya hanya Madrid. Terlebih Mbappe sendiri juga kemungkinan besar hanya ingin pindah ke Madrid. Jadi bisa dibilang kalau sekarang Florentino Perez udah tinggal nunggu aja nih kapan enaknya buat maju. Karena ya itu tadi, PSG dan Mbappe ibarat tinggal di ujung tanduk. So, pekan depan bisa jadi adalah pekan krusial di mana masa depan Mbappe akan diketahui.